Selamat pagi, perkenalkan saya Yoyo dari media. Di sini kita akan bahas tentang lemari es terbaru dari Toshiba. Di mana lemari es ini dilengkapi dengan fitur yang sangat luar biasa. Salah satunya untuk lemari es ini, dia udah origin inverter. Kelebihannya apa? Kelebihannya listriknya memang sangat kecil sekali, sekitar 95 watt. Selain itu suaranya nanti lebih senyap karena untuk kompresornya udah inverter, sama untuk kipasnya sudah ini, motornya udah inverter juga. Selain itu lemari es ini sudah dilengkapi dengan namanya Power by You, di mana 99% itu udah anti bakteri dan deodorizer, sama sudah dilengkapi AG Plus ion katalis. Kita coba bagian dalamnya teman-teman. Nah, lemari es ini luar biasa sekali ya, karena memang untuk raknya sendiri dia udah pakai kaca. Satu lagi kelebihannya, dibeda dengan yang lain menurut saya ya, ini dia udah dilengkapi dengan lampu LED, luar biasa sekali ya. Sama ini tempat untuk raknya juga udah ada raknya di sini, bisa untuk naruh nugget ataupun mungkin sosis ya di sini. Nah, kita buka, tutup lagi. Kita coba untuk yang di bawah. Nah, dari sini kita lihat memang untuk ruangannya gede sekali ya. Kita di sini ada sealernya juga di sini. Terus ini juga raknya sudah dilengkapi udah ini kaca semuanya. Satu lagi teman-teman, untuk temperaturnya memang sudah di ini, kontrolnya itu pakai digital kawan. Nah, teman-teman ini pakai digital. Nah, terus selain itu untuk ini tempat sayurnya dia udah dilengkapi dengan humidity, ini humidity control juga. Jadi kita biar nanti lebih untuk sayur, untuk buah itu pendinginnya biar lebih maksimal teman-teman. Dan di sini untuk raknya banyak sekali. Di sini cuma ada tempat telurnya juga ada, nanti pokoknya gede banget, buat botol-botol besar juga bisa teman-teman. Teman-teman jangan khawatir, karena untuk kulkas ini kalau untuk garansinya itu luar biasa. Garansi kita untuk Toshiba ini dia 2 tahun di seperempatnya, jadi 12 tahun untuk kompresor, jadi aman teman-teman untuk selama 12 tahun. Sekian penjelasan dari saya, kalau ada kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.